dan street test. Nah, ini kita lagi ada proses pemasangan velg KSR ring 17. Jadi kita mau pasangin di mobil CR-V ya. Dan ini menggunakan bannya yang lama. Ban yang lamanya kita pakai lagi. Dan ini untuk velg yang bawaannya. Oke, kita lihat aja lanjut pemasangannya. Biasa ya, setelah pemasangan kita melakukan proses garansi. Nah, ini penting ya, biar nanti pasti bawaannya lebih stabil. Ini yang sebelah kirinya 25, sebelah kanannya 35. Dan untuk pemasangan timahnya itu harus pas di sensor yang, nah, yang merah ini, biar nanti balance-nya lebih tepat. Kita putar lagi. Nah, oke, berarti sudah bisa langsung proses isi nitrogen ya. Nanti tinggal kita isi nitrogen di depan. Bosku, ini dia hasil akhir kita ya, selesai pemasangan velg ring 17 untuk CR-V-nya. Ini cuma ganti velg aja ya, bannya dipakai lagi dengan menggunakan ban Bridgestone ya. Bawaannya, ukuran bannya ini dia 225 65 ring 17. Kita lihat tampilannya seperti apa pakai velg dari HSR Wheel ring 17. Nah, ini dia tampilannya CR-V ganti velg ring 17, banyak pakai lagi yang lama ya. Oke, ini dia semi off-road ya, lebih simpel sih, lebih simpel apa ya. Nah, oke bosku, ini dia hasil akhir kita ya, selesai pemasangan velg ring 17 untuk CR-V-nya. Ini cuma ganti velg aja ya, bannya dipakai lagi dengan menggunakan ban Bridgestone ya. Bawaannya, ukuran bannya ini dia 225 65 ring 17. Kita lihat tampilannya seperti apa pakai velg dari HSR Wheel ring 17. Nah, ini dia tampilannya CR-V ganti velg ring 17, bannya pakai lagi yang lama ya. Oke, ini dia semi off-road ya, lebih simpel sih, lebih simpel apa ya? Tidak terlalu banyak jari-jari juga ini, dan tidak terlalu kelihatan off-road juga ya, masih semi aja ini. Untuk ring 17 yang 5 kali 114 ini
bisa juga digunakan untuk mobil seperti Innova, Expander, HR-V, dan jenis mobil yang lainnya ya, yang VCT 5x104,3. Di model-model lain juga VCT 5x104,3 kita masih banyak ya bosku. Silakan yang mau ke toko langsung aja bosku mampir buat fitting-fitting velg, ban, dan mau kredit, tukar tambah, cicilan langsung aja bosku. Ini dia tampilannya, itu yang belakang. Kita lihat speknya masih keluar atau enggak. Tidak jauh dari standarnya ya, masih rata bodi. Cuma yang ini lebih lebar aja. Jadinya lebar 8 inch. Jadi untuk yang belakangnya, ini bannya itu di pisun yang tipe dweller HT ya, 225, 65, ring 17. Ini dia bosku. Ini kita kontak dari belakangnya. Masih rata bodi ya. Oke bosku, sekian ya video dari kita hari ini dengan pemasangan velg ring 17. Ring 17 tipenya terpasang di mobil servis. So buat kalian yang mau status langsung aja bosku merapat. Kita di Kalimalang, nomor 50B Jaka Sampurna, Bekasi Barat ya. Patokannya di samping pom ini nih, tol Becakayu ya. Oke bosku, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.